Seragamnya Jurassic Kids Kingdom. Wow. Kita mau review apa ya? Reptil sama ikan. Sekarang jual mainan kayak gini juga nih. Enggak, itu kan aku buka sendiri barang. Oh, iya. Oke. Sekarang kita review. Mencar. Apa nih? Apa namanya? Apa namanya? Sebenarnya sebenarnya stand aja. Kita bawa ini. Apa? Ular pucuk. Sebentar. Kita ini sedang ada di stand-nya. Ini salah satu pesertanya adalah Mas Aproy Jurassic Fish Kingdom. Nah, ini dia. Ini sedang bawa ular pucuk juga nih, Mas. Iya, bawa ular pucuk. Hmm. Karena kan ini salah satu apa ya, ular yang enggak terlalu agresif. Oh, ini enggak begitu galak ini ya. Bahkan anak kecil aja bisa megang. Oh, gitu. Ini kalau yang kayak gini pakannya apa nih, Mas? Ini makannya cicak. Oh, cicak. Sama ikan. Ikan apa tuh? Ikan kecil. Oh, dikasih makannya ikan dapi. Nah, ini. Ini teman-teman, ini kita. Oh, malah ini ya. Oh. Nah, ini. Oh, malah enggak ya. Ya. Nah, ini kita sedang free handling ular pucuk. Ini enggak. Nah, ini gigit enggak nih miara ini? Yang penting. Oh, gitu. Ini ular pucuk. Nah, seperti ini nih. Ada $250.000 × 5.000. Ini apa ini? Nah, ini juga nih di stand-nya Jurassic Fish Kingdom. Nah, ini Mas Afro ini bawa kadal. Ini kadal apa namanya? Kadal hijau Sulawesi. Udah biarin, nanti malah loncat, malah bahaya nanti kalau lepas. Ini kadal hijau Sulawesi. Ini kalau mau pesen kemana nih? Langsung ke Mas Afro sendiri. Oke, teman-teman. 0855. Jadi kalau kalian mau pesan ular pucuk kita ya juga. Ah, ular pucuk. Sulawesi apa namanya? Kadal hijau Sulawesi. Ada lagi apa lagi yang ada? Banyak sih ada. Kita ada gecko, terus ada krokodil segala. Oh iya iya. Katak pesek Papua. Mana kayak mana nih katak pesek Papua itu? Nah, ini. 3. Bukan bearded dragon ini. Ini apa namanya ini? Katak pesek Papua. Jampi frog. Ini teman-teman, ini kalau kalian mau pesen nanti bisa langsung ke Mas Apro ya. Jurassic Fish Kingdom Instagramnya, atau kalian bisa lihat di YouTube kan? YouTube Jurassic Fish Kingdom. Nah, ini bisa. Nah, tentu saja jangan lupa subscribe juga. Ini ada kodok pesek Papua. Aduh, loncat. Atau ini apa ini namanya nih? Krokodil King. Nah, ini. Ini untuk harganya kisaran berapa nih, Mas? Rp100.000 ini. Nah, ini teman-teman, ini kalau kalian mau pesen ke Mas Apro ini, katak pesek Papua. Untuk harganya ya, ini sama di sini ya, sama di rumah, sama nggak harganya nih? Bisa lah. Dicincai-cincai masih bisa ya. Ini lumayan lucu juga nih. Nah, ini mirip boneka ya, Mas ya? Iya. Lucu banget. Coba kita pegang, coba seperti apa kulitnya. Kayak anggur. Hah? Ini teman-teman, ini kita sedang memegang katak pesek Papua. Hidungnya tentunya mirip hidung saya. Ini harganya Rp100.000. nanti kalau kalian mau pesen, bisa langsung ke Mas Aproy Jurassic Fish Kingdom. Tentunya lebih untuk tanya-tanya bisa cincai lah, cincai. Harganya bisa dimainkan lah pokoknya, harganya bisa di nego-nego dikit, apalagi kalau pesennya banyak ya, Mas ya. Bisa digoyang.
goyang-goyang. Ini namanya Katodok Pesek Papua. Dampi Pro. Keren banget. Tentunya binatang yang cukup eksotis juga untuk dipelihara. Nah, ini sekarang kita yang spesialis ikan juga nih. Yang dibawa ikan apa nih sekarang nih? Ikan-ikan kita menyajikan cuma maksudnya ini stand-nya enggak terlalu besar. Heeh. Ada ikan aja. Ada ikan palmas, ikan palmas. Ada ormas. Nah, ini sama Senegal. Ini kalau di sini harganya sama enggak sama kayak di pasar nih? Agak sedikit beda. Bisa di kalau di sini kan beda sama kayak di pasar ya harganya ya. Masih bisa dicincai kalau langsung kontak ke orangnya. Ini ada marbelang fish. Nah, ini marbelang fish. Ini gampang sekali. Ini bisa dipegang-pegang kaki itu enggak berbahaya nih, Mas? Enggak. Ini keren banget ini marbelang fish. Apa lagi nih? Ini ada cipendo. Nah, ini ikan kayak gergaji ya modelnya ya. Chinese high fin sama untuk harganya kisaran berapa nih kalau yang kalau di sini lebih kan tidak ini Haji Panther kita bisa yang ini iya ini teman-teman ini surga Haji Panther untuk harganya di kisaran 1 juta untuk ukuran sekitar 15 sentian ini ya kalau langfin marble 2.500.000 China Segwin ada juga nih. Iya, China Segwin kena 250. 250.000 masih lumayan murah. Aquascape. Nah. Ini bawa aquascape juga nih. Ini ada. Ini kodok apa nih? Kodok Pixi. Kodok Pixi Afrika ya. African Bullfrog. Dia bisa segede helm. Ini. Dan kalau segede makannya tikus nih. Ikan yang ahlinya ini. Mas, bisa dijelaskan nih kodoknya nih. Biasanya katanya ahlinya kodok nih. Gimana nih? Oh, kodok ya saya ya. Ini dikasih. Ini kalau mau miara ini apa aja nih yang harus disiapkan? Ya, akuarium kayak seperti ini nih. Ringek, tempatnya agak-agak lembab gitu. Oh gitu, cuma lembab itu maksudnya kan cuma ditambahin air dikit gitu kan. Ya, kayak pasar. Pasarnya gitu. Ini bisa segede helm. Ini untuk pakan apa aja nih, untuk pakan biasanya? Ya, bener itu. Ini oportunis apa aja kehidupan menurutnya gimana? Oh, asal jangan tangan manusia. Tangan manusia bisa gitu juga. Dan dia bertarik. Bisa dicontohin enggak tangannya? Jadi, kalau sehari-hari biasa dikasih makan apa tuh? Tikus. Terus kadang-kadang kalau dapat ular. Cicak, macam kayak itu cicak, kodok mau juga. Yang penting bisa dia yang lebih kecil dimakan. Oh iya. Oh masih dimakan juga berarti. Iya. Berarti kalau misalnya miara ini ada anakannya tentunya harus dipisah ya. Iya. Pisahnya juga harus lebih besar. Maksudnya iya. Nah ini kalau kalian mau miara kodok ini tentunya harus banyak langkah-langkah yang harus disiapkan. Ini keunikannya apa nih Mas? Keunikannya nih dari kodok ini nih. Ikannya itu bisa segede helm. Wah itu tentu saja kalau kalian mau kodok yang bisa segede helm kodoknya seperti ini teman-teman. African Bullfrog namanya. Ini keren banget. Ini kalau mau pesen-pesen berapa nih harganya nih? Ini harganya ukuran segini itu 2.5 juta. 2.500. Mantap juga ya harganya ya. Kalau yang lebih kecil ada nggak yang kecil-kecil? Sekarang lah stoknya lagi potong-potong ini emang kebetulan ekspor jadi 5.000 emang kalau belum di sananya juga ada iya oke. Tapi nanti kalau mau pesen-pesen bisa ya nanti teman-teman kalau kalian mau pesen kodok ini di mas apa namanya? Mas Isam biasa yang dijual di Jatinegara ada? Ya, Jatinegara bisa 15.000 bisa COD tentunya 15.000 karena udah gak ada petapak di Jatinegara untuk
harganya yang seperti ini 2.500.000 rupiah. Nanti kontaknya, nanti nomor HP-nya bisa kalian lihat di kolom deskripsi tentunya. Ini apa lagi yang di bawah nih Mas? Ini ada leopard gecko. Nah, leopard gecko. Ini banyak yang nanyain leopard gecko nih. Leopard gecko. Ini ada tokai gecko. Tokai rumah. Nah. Oh, bawa tokai rumah juga. Nah, ini kalau kalian mau melihat leopard gecko, ada juga nih di sini. Nanti kalian bisa nomornya ini ya Mas ya. Ini nomor siapa ini? Ini nomornya breedernya. Oh, breedernya ya, bukan. Ini leopard gecko di sini ini yang dipamerkan di Jakarta Exotic Pet 2019. Ini untuk harganya lumayan murah. Ada yang 350.000. Terus macam-macam juga jenisnya yang dibawa. Nah, ini 250.000 yang anakan. Nah, ini yang anakan berapa ini? 50.000. Ini 150.000. Nah, seperti ini leopard gecko yang dibawa di pameran ini, teman-teman. Keren-keren banget. Nah, teman-teman, 50.000-an ya. Lagi oblak sih. Oblak gitu, oblak. Biar kayak ini ularnya seperti ini. Teman-teman, ini kalau kalian mau pelihara ular pucuk, tentunya ini adalah ular yang familiar juga sama manusia ini. Di Aulia juga takut sama ular pucuk nih. Ini cukup keren juga nih ularnya. Tapi kalau deket dari deket gini malah nggak ini ya. Dari emang apa ya, ular gecko sebenarnya nggak terlalu agresif. Oh iya. Kita lihat. Ini bisa jinak ini apa karena udah sering lama dipelihara apa emang kalau dari tangkapan alam itu? Tangkapan alam itu langsung bisa jinak kayak gini nih. Bisa, karena emang apa ya, nggak terlalu galak lah ya. Cuma kan orang kalau baru pegang ular pertama kali kan biasanya kitanya kaget. Jadi rada perasa gak nyaman lah ya. Ingat ya, tapi tetap ya, namanya ular itu bahaya. Iya. Jadi emang harus tetap hati-hati walaupun dia nggak terlalu, saya nggak begitu. Tapi tetap hati-hati. Iya. Sudah ya teman-teman, review kita di depannya Jurassic Kingdom Park Aquarium di Jakarta Exotic Pet 2019. Jangan kalian mau pesan-pesan. Langsung kontak sama ini Mas Abroy, nanti nomor HP-nya atau kalian mau lihat channel YouTube-nya Mas Abroy bisa langsung di Jurassic Peace Kingdom. Jurassic Peace Kingdom. Iya. Nah, itu tadi, jangan lupa subscribe juga. Iya dong. Sudah 8 channel, mantap. Thanks for watching. Thank you Mas Abroy.